SMK Negeri 1 Samarinda merupakan salah satu sekolah kejuruan yang ada di kota Samarinda. Sekolah yang berada di tengah kota ini beralamat di Jalan Pahlawan nomor 4 dan merupakan sekolah menengah kejuruan yang menyandang predikat rintisan sekolah bertaraf internasional dan favorit di kota Samarinda. SMK Negeri 1 Samarinda saat ini dipimpin oleh Bapak Muhammad Fahrul Roji, SPD, MED. Sekolah ini memiliki 6 jurusan, yaitu akuntansi, administrasi perkantoran, marketing, usaha perjalanan wisata, multimedia, dan teknik komputer dan jaringan. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang hijau, bersih, dan sehat, sekolah ini dan sasaran mutu jurusan marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkunjung di ruangan jurusan pemasaran. Dalam hal ini saya ketua jurusan Haji Irwan Sasarani. Visi kita dalam pemasaran itu bagaimana kita membekali siswa-siswa pemasaran itu siswa yang unggul, kreatif, mandiri dan tangguh dan dapat berkompetisi usaha dan industri tersebut. Nah, misi kami adalah membekali siswa kami selain ilmu pengetahuan yang kami berikan, kami juga memberikan iman dan takwa kepada mereka sebagai apa yang mereka lakukan nantinya tetap
berjalan dengan garis-garis yang lurus atau yang dibenarkan tersebut. Pemasaran itu tetap kita adakan karena dalam kenyataannya pemasaran tersebut memang sangat diperlukan. Khususnya di Samarinda, 5-3 tahun sekarang ini banyak retail atau supermarket yang buka. Tentunya yang diperlukan adalah anak-anak yang lulusannya atau latar belakangnya adalah di bidang pemasaran. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga ada jurusan-jurusan lain yang diperlukan. Tapi kalau kita melihat memang yang diperlukan itu adalah menyangkut arah pemasaran, jelas yang diutamakan adalah memang jurusan anak-anak pemasaran. Untuk yang lomba di bidang pencapaian akademis, kami sudah juga banyak berhasil di bidang-bidang tersebut. Mulai tahun 99 sampai sekarang, yang namanya lomba-lomba tingkat provinsi, tingkat kota, provinsi, dan tingkat nasional. Dari kurun waktu tersebut untuk provinsi, mulai tahun 99 sampai sekarang, kami rata-rata itu masuk di 3 besar. Untuk yang tingkat nasional tersebut, kita mulai tahun 2000, 2007, 2010, 11, 12, dan 13 tersebut. Nah, rata-rata kita masuk di 10 besar tersebut untuk tingkat nasionalnya. Nah, artinya ini sudah kita upayakan bagaimana kesan dari masyarakat bahwa jurusan pemasaran itu adalah jurusan yang paling kurang diminati, tapi nyatanya pada saat anak-anak kuliah pun itu bisa saja nanti dia di sini beda jurusan, pada saat nanti kuliah itu menjadi satu jurusan. Karena memang kami berikan itu yang memang mereka perlukan nanti untuk di lapangannya. Kurikulum merupakan acuan dasar dalam pembelajaran. Saat ini, program keahlian marketing sudah menerapkan kurikulum 2013 yang mana mata pelajaran kejuruan utamanya meliputi prinsip-prinsip bisnis, pelayanan prima, administrasi transaksi, menata produk, teknik negosiasi, peralatan bisnis, membuka usaha eceran atau retail, pemasaran barang dan jasa, pemasaran online, dan lain-lain.